Oke, halo teman-teman, jumpa lagi di video gua. Dan sebelumnya gua mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah support channel gua, udah mau subscribe channel gua, udah mau nontonin video gua dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak ya. Dan selanjutnya, kemarin gua ada komenan-komenan masuk ya, meskipun nggak banyak komenannya, tapi ada. Yang pertama ini ada komenan itu versi premium ya, soalnya nggak ada iklan ya. Jadi ini versi premium, tapi ini yang mod ya, yang mod jadi cheat, banyak prestignya, iklannya juga nggak ada ya. Yang kedua ada komenan itu cheat bang, bagi link dong yang gua pakai di video kemarin-kemarin ya cheat. Dan ini nggak, gua nggak pakai yang cheat ya untuk saat ini. Ini kalian bisa lihat gua sambil main ya. Yang kemarin-kemarin itu cheat yang banyak prestignya, dan ini masih ada iklannya. Ada iklannya ya, ini bukan cheat. Dan untuk linknya kalian bisa lihat, cari di Google linknya, ada banyak sih. Ini udah ganti musim ya. Dan yang selanjutnya, link download cheat gamenya di laptop gimana bang? Nah untuk laptop ini gua nggak ngerti ya, karena selama ini gua pakai HP atau pakai Android. Jadi untuk yang cheat link laptop kalian bisa searching sendiri di Google. Dan ini ada terakhir komenannya, baru kali ini nemu yang dari Indonesia, sarannya pakai aplikasi resmi bang biar lebih puas. Oke, sebenarnya gua pengen sih pakai aplikasi resmi dari Play Store yang premium itu, cuma yang pertama harus bayar ya pastinya. Tapi gua kagak permasalahkan soal bayar ya. Yang jadi permasalahan adalah pertama, ini buat kebutuhan konten tutorial ya, itu takutnya kalau gua beli yang premium di Play Store itu prestignya sedikit ya, jadi cuma iklannya yang hilang. Jadi kalau kayak gitu kan sama aja ya, seperti ini kan bangunnya itu lama banget kalau versi yang biasa ya. Jadi gua pakai yang mod itu supaya bisa cepat ngebangunnya, dan tutorial yang gue sampaikan ini tersampaikan dengan baik gitu. Jadi nggak nunggu pembangunan yang lama. Dan selain itu juga durasi videonya akan lebih lama ya. Durasi videonya akan lebih lama kalau gue pakai yang biasa. Jadi itu ya buat komenan-komenan. Dan ini gua install kemarin ya, yang versi biasa ini ada iklan. BTW ini di HP gua ada dua Townsman, yang versi iklan ini dan versi kemarin-kemarin yang cheat itu ya, yang gua bikin video itu. Ini gua keluar dulu. Ini kalian bisa lihat ya, Townsman gua ada dua, yang ini di sebelah kanan ini yang biasa yang tadi gua mainkan, dan sebelah kiri ini yang cheat ya. Ini yang cheat yang kemarin-kemarin gua ini mainkan atau gua bikin konten yang kemarin itu, yang biasa gua jadiin video. Kalian kalau masuk yang versi biasa ataupun cheat ini sama ya, claim prestige. Dan ini kalian bisa lihat ya, ini yang udah gua mainin kemarin, ini yang versi mod atau versi cheat atau versi apalah itu ya. Jadi di HP gue ini ada dua. Nah ini kalian bisa lihat nggak ada iklan lain dengan tadi, yang ini prestignya ada banyak, dan ini untuk percepatannya juga nggak ada waktunya ya, atau enggak ada angkanya. Kalau tadi kan ada angkanya, kalau habis ya kita suruh beli. Jadi mungkin videonya sampai di situ aja sih, dan mungkin next video gua akan beli yang versi premium ya, supaya kalian lebih puas tadi komenan tadi ya. Dan
next video gue juga pakai yang ini juga ya, sesuai kebutuhan nanti. Kalau gue butuh untuk tutorial supaya pembangunannya cepat dan tutorialnya tersampaikan, gue akan pakai yang ini, mod atau yang cheat. Dan kalau biasa-biasa aja, gue akan pakai yang versi premium Playstore, nanti gue akan beli, ataupun yang versi biasa Playstore ada iklannya ya. Jadi seperti itu untuk video kali ini, cukup sampai di sini ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.